Bosku, saya di Jagung Caksana mau share sedikit pengalaman menggunakan iPhone 7 Plus yang rilis pada September 2016. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Simak yuk. iPhone 7 Plus memiliki berat sebesar 188 gram dan kaca depannya dibalut oleh Corning Gorilla Glass dan bodi belakangnya menggunakan aluminium, belum kaca, jadi belum bisa support wireless charging karena tidak ada key wireless di belakangnya, dan sudah ada sertifikat IP67 yang tahan air dan debu. Layar iPhone 7 Plus menggunakan IPS LCD yang support retina display, jadi gambarnya sangat jernih meskipun masih IPS, dan memiliki bentang layar sebesar 5,5 inch, screen to body ratio 67,7%, dan memiliki rasio sebesar 16:9. Terdapat olivopi coating di bagian layarnya dan kecerahannya bisa mencapai 625 nits. Terdapat 3D Touch Display dan Touch ID sebagai tombol home dan sebagai fingerprint. iPhone 7 Plus berjalan di iOS 13.4.1 dengan chipset Apple A10 Fusion dan fabrikasi 16 nanometer dengan GPU PowerVR seri 7 XT Plus. Untuk masalah performa, iPhone 7 Plus ini masih bisa diandalkan di tahun 2020. Apalagi untuk sosmed, YouTube, browsing aja lancar. Dan game-game masih bisa dilibas. iPhone 7 Plus yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 128GB dan memiliki RAM sebesar 3GB. Jadi kalau saya boleh saran, apabila kalian ingin meminang iPhone 7 Plus, minimal ambil yang internal 128GB. Karena yang 32GB itu menurut saya sangat tanggung dan pas-pasan. Pindah di kamera, kamera belakang iPhone 7 Plus memiliki dua lensa, yaitu lensa wide dengan resolusi 12MP dengan aperture 1,8, terdapat PDAF dan OIS, dan lensa telefoto beresolusi 12MP dengan aperture 2,8, terdapat autofocus dan 2x optical zoom. Kamera belakang iPhone 7 Plus dapat merekam video sampai resolusi 4K 30fps. Dari kamera depan, kamera depan iPhone 7 Plus memiliki resolusi 7MP dengan aperture 2,2 dan dapat merekam video sampai resolusi Full HD 30fps. Dengan resolusi Full HD 30fps menggunakan iPhone 7 Plus. Kira-kira hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. iPhone 7 Plus menggunakan stereo speaker dan hilangnya lubang headphone jack 3,5mm, jadi mengatasinya harus menggunakan AirPod atau converter untuk menghubungkan headset ke iPhone. Menurut saya, kualitas speaker iPhone 7 Plus ini bassnya keluar, middle keluar, treble keluar, clarity enak didengar, namun untuk kencangnya cukup ya untuk di tahun ini. Kalian bisa dengarkan sendiri kualitasnya gimana dan nilai sendiri.
17 menggunakan Touch ID berupa haptic touch yang tidak seperti tombol home fisik seperti iPhone 6 series ke bawah. Jadi ini berupa getaran saja. Kualitas fingerprintnya menurut saya cukup responsif dan cukup cepat. iPhone 17 memiliki kapasitas baterai sebesar 2900 mAh. Untuk pemakaian saya, sosmed, YouTube, browsing cukup ya, dapat screen on time 4-5 jam. Namun untuk game maksimal 2 jam atau 3 jam, itu udah bagus. Jadi kesimpulannya, apakah iPhone 17 ini recommended di tahun 2020? Menurut saya masih, karena kemungkinan akan mendapat satu kali update lagi, yaitu di iOS 14. Dan untuk performanya masih bisa diandalkan di tahun 2020, mungkin bisa sampai 2021 atau 2022. Dan kameranya juga bagus menurut saya. Stereo speaker yang ada di iPhone 7 Plus menurut saya kualitasnya bagus, cukup kenceng, dan enak didengar. Untuk para gamer, iPhone 17 ini tidak recommended untuk kalian karena baterainya boros, itu menurut saya. Jadi apabila ada salah kata, salah informasi, atau beda pendapat, saya minta maaf. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.